عينيك وتذكر. أنا أبو نساء. أبو نساء ini bapaknya Nisa. Ana sangat senang akhirnya Ustaz bisa datang ke Purwakarta. Ana udah dua kali datang ke Purwakarta. Alhamdulillah Ustaz, ana pun dahulu seperti itu sebelum berhijrah. Setelah berhijrah ternyata cobaan semakin kencang. Bahkan ana mendapat pertentangan dari keluarga ana sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz agar ana istiqomah. Syukran, jazakallah khair. Para jemaah, orang yang mau ngambil madu itu dia harus siap disengat oleh lebah. Harus siap. Begitu pula tatkala kita hendak meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Neraka itu dikelilingi sama syahwat. Semua yang enak jalannya ke neraka. Antum lihat orang itu mabuk-mabukan, bayar ke tempat-tempat maksiat, bayar ya, berangkat. Tapi ke masjid enggak bayar, gratis. Diampuni dosanya. Diangkat derajatnya. Berat mau ke masjid. Maka antum ketika berdakwah ke keluarga antum, modal pertama tuh akhlak. Tunjukkan akhlak yang mulia. Selama 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah enggak berdakwah. Tapi beliau terkenal sebagai Al-Amin. Orang Mekah semua tahu nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang jujur. Itu aja ketika berdakwah ditentang besar-besaran oleh kaumnya. Padahal akhlaknya udah kayak gitu. Gimana dengan kita yang sok kadang kala? Baru ngaji, pulang, Bapak, Pak, sini, Pak. Bapak ini masih banyak bid'ah-bid'ahnya. Bapaknya nih datang abang, ngomong sama abangnya, hormati abangnya, buat abangnya seneng sama akhlak itu. Jangan sampai abangnya, "Nak, kau ikut aliran apa, Nak? Tuh jenggot gak pernah kau pelihara, sekarang pakai jenggot. Jangan-jangan teroris kau ini. Ntar abang panggilin Densus." Kadang-kadang anaknya kurang ajar sama bapaknya. Maka tunjukkan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia. Dan yang santun sama orang tua. Bahasanya anak sama orang tua itu ya bahasanya anak. Allah mengatakan, "Waqul lahuma qawlan karima." Dan katakan untuk keduanya, "Qawlan karima." Perkataan yang karim, yang mulia. Para ulama menjelaskan perkataan yang mulia ini, kata-katanya mulia dan cara menyampaikannya mulia. Maka insyaallah ya kita berusaha berdoa dan antum bersabar. Aghmid 'ainayka wa tadhakkar.